Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami Triple A Official Neo. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu action cam, tetapi bukan action camnya, bagaimana cara mudah action cam ini kita gunakan menjadi webcam. Webcam untuk sebuah Zoom meeting atau Google meeting. Nah, caranya sangat simpel. Seperti apa? Yuk, ikuti saya. Nah, teman-teman, yang pertama kita siapkan dulu sebuah action cam, merek apa saja boleh, yang mahal boleh, yang murah boleh. Nah, tetapi saya ada action cam yang ya low price lah, yang murah-murah saja ini. Kita akan gunakan sebagai webcam. Seperti apa caranya? Ikuti saya ya, ini dia nih. Laptopnya sudah ada, terus action camnya sudah ada. Nah, kita siapkan kabel USB aja teman-teman. Ini ada kabel USB. Terus action camnya kita colokkan ke port untuk USB-nya ya. Biasanya action cam itu ada dua portnya, satu untuk HDMI, satu untuk port charge. Kita masukkan yang port charge. Nah, ini ya. Nah, USB charge-nya masukkan di sini. Terus kita langsung colok aja, teman-teman. Nih, lihat, colok ke USB-nya. Nah, otomatis dia nyala, kawan-kawan. Di sini ada pilihannya, ada PC kamera, kita pilih. Nah, turunin terus oke. PC kamera ya, pilih terus oke. Nah, terus sudah posisinya begini, kita coba taruh di sini ya. Oke. Nah, di laptop kita setting nih, nah, tanda pojok di sebelah kanan ada gambar setting ini, kita klik. Nah, terus kita pilih video. Nih, video. Nah, ini kan masih kamera bawaan laptopnya. Nah, kita ganti kameranya menjadi USB kamera atau apa merek action camnya biasanya sudah terdetek di sini. Nah, ini dia sudah ada. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi gampang banget. Nah, ini dia sudah ada nih. Tuh sudah bisa saya. Nah, karena kamera saya kamera wide, tampilannya juga wide. Ini dia. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat gampang. Coba kita tes ya. Kita tes ke langsung ke meetingnya, bisa nggak ya? Nah, kita klik. Nah, bisa teman-teman. Ini dia nih. Nah, udah bisa Zoom meeting. Nah, tuh. Wah, keren. Ini dia kawan-kawan, sudah bisa. Itu dia. Nah, bisa. Nih, saya tes lagi. Tuh. Oke. Nah, ini bisa semua. Bagus, bagus. Jadi sangat simpel, sangat gampang teman-teman. Asalkan ada punya action cam, tapi kamera di laptop teman-teman itu kurang terang, agak buram begitu, ya bisa kita gunakan action cam sebagai webcam kita. Ini dia, sudah jadi dengan sangat gampang. Kita ulangin ya, sekali lagi ya. Nah, jadi teman-teman, ini klik yang di ini, saya coba ya. Kita klik sini, setting. Nah, terus pilih video. Nah, otomatis dia. Nanti di sini ada pilihannya sebenarnya, ada bawaan kamera, bawaan laptopnya, terus ada bawaan dari action camnya sudah kedetek. Nah, seperti itu ya. Nah, itu aja teman-teman, tidak banyak-banyak. Semoga sharing ini bisa menjadi mempermudah teman-teman dalam beraktivitas. Terima kasih.